adalah pakai DIY bel elektromagnet. Kami tidak memberikan tanda pola, kita atau anak-anak bebas memasang polanya di mana, ini di tengah atau di bawah boleh. Yang penting sebelum dibuat paten secara keseluruhan, kita bisa adjust atau penyesuaiannya di ini, di sini, ini di adjust dengan ditekuk menempel, atau ini tidak kita mur dua, ini murnya cukup satu dulu agar nanti bisa dipindah posisi, diputar ini dipindah posisi bisa ya. Itu agar kita bisa melakukan penyesuaian ya. Saklar boleh pasang sini, posisi terserah ya. Misal ini, nah ini sudah karena posisinya sudah setel jadi nyala. Kalau kurang ini bisa ditambahkan dengan diputar interruptornya ini. Nah itu kira-kira demikian untuk paket DIY bel elektromagnet ini ya.